Selamat datang di channel Jagat Kebumen. Terima kasih Anda sudah mengunjungi YouTube Jagat Kebumen 2020 tentang Kebumen dari beberapa sisi. Sisi potensi alam, sisi kehidupan, dan sisi kreativitas. Kali ini Anda akan saya perkenalkan dengan salah satu gua laut yang dihuni oleh burung lawet di salah satu pantai di pesisir selatan Kebumen. Mungkin Anda sulit untuk mengunjungi lokasi ini, paling tidak melalui akun YouTube Jagat Kebumen Anda bisa mengetahui kondisi gua laut, mengetahui karakteristik gua laut. Saya akan mencoba masuk terlebih dahulu melihat situasi. Nanti Anda akan saya perkenalkan tentang kondisi di dalam gua laut ini. Perlu saya informasikan bahwa gua laut ini berada di Pantai Karangagung, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Lokasi di sisi selatan objek wisata Pantai Ayah. Jalan untuk menuju ke gua ini sedang dirintis. Suatu saat Anda sudah bisa mengunjungi lokasi ini bila jalan sudah siap. Saya perkenalkan, ini gua laut yang berada di salah satu pantai di pesisir selatan Kebumen.
Gua laut ini dihuni oleh burung lawet, penghasil sarang burung. Gua ini hanya bisa dimasuki pada saat air surut, air laut surut. Jadi untuk memasuki gua ini harus menunggu saat-saat yang tepat. Gua laut ini ada dua pintu. Jadi ini pintu yang di sebelah timur, sedangkan di sana ada pintu yang di sebelah barat yang tertutup oleh air. Inilah salah satu anugerah yang diberikan oleh Ilahi yang ada di Indonesia, tepatnya di Kebumen. Ya mungkin nanti di lain waktu, di video berikutnya saya akan memperkenalkan keadaan gua, keadaan kedalaman gua dan juga penghuninya di sana. Nah, ini untuk masuk ke gua ini harus melewati ini. Di sini dihadang oleh ombak-ombak besar.
Walaupun Anda tidak bisa mengunjungi lokasi ini karena sangat sulit, tapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa Kebumen memiliki gua laut.